banyak yang tahu kalau penyakit kanker serviks tak hanya menyerang kaum hawa, namun pria ternyata juga bisa terancam terkena penyakit mematikan ini. Pesepak bola Syamsir Alam salah satunya, ia mengaku baru mengetahui hal ini usai melakukan suntik vaksin HPV sebelum menikah dengan Putri Indonesia tahun 2017, Bunga Jelita. Rencana pernikahannya ini akan berlangsung pada Maret 2020 mendatang. Sebenarnya kalau dari diri sendiri belum ya, tapi ketika Bunga menjelaskan dan saya tahu lebih banyak tentang virus ini, saya langsung mau banget nih, saya langsung tertarik. Jadi ya alhamdulillah hari ini bisa suntik, nanti 2 bulan lagi, habis itu nanti 4 bulan kemudian suntik lagi, menyelesaikan semuanya. Sementara itu, perwakilan dari Yayasan Kanker Indonesia Daerah DKI Jakarta, Dr. Fenita Eng mengatakan pentingnya vaksinasi HPV untuk masyarakat lebih baik dilakukan sebelum menikah. Karena memang vaksinasi, sebelum menikah kita harus pastiin diri kita sehat. Diri kita sehat, pasangan kita sehat, supaya nanti keluarga kita juga sehat. Dan memang salah satunya yang penting adalah tadi kanker HPV. Jadi vaksinasi HPV itu adalah virus penyebab kanker serviks. Dimana virus ini, vaksin ini terbaik diberikan justru adalah sebelum menikah. Supaya kita sudah terbangun imunitas yang baik, supaya nantinya kita tidak terkena oleh kanker serviks 10-20 tahun setelah menikah. Dalam sekali melakukan suntik HPV, nantinya imunitas pasangan suami istri mampu membangun benteng untuk menghalangi masuknya sel kanker serviks ke dalam tubuh selama 10 hingga 20 tahun ke depan. Asep Wahyudin, Genpi.com.